survivability dan the art. Kita sekarang sadar bahwa ketika orang membuat karya seni, membuat desain, membuat karya kreatif, justru sekarang yang relevan justru aspek intangible-nya. Yang dibuat itu justru yang menarik aspek non-bendanya. Cerita yang dihadirkan melalui karya kreatif, apakah fine art atau desain, atau barangkali dengan instalasi, video, dan performance art. Mereka berbagi cerita bagaimana mereka survive dalam kondisi seperti sekarang ini, yang mereka metaforkan melalui karya-karya kreatif mereka yang merupakan refleksi dari keadaan yang sama-sama kita rasakan secara global.